ayat Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah taat kepada apa-apa yang diturunkan Allah dan kepada Rasul, mereka berkata, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati pada bapak-bapak kami. Apakah mereka akan mengikuti walaupun bapak-bapak mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Ya ayyuhallazina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Orang-orang yang sesat tidak akan memudaratkanmu jika kamu telah memperoleh petunjuk. Kepada Allah lah kamu sekalian akan kembali, maka Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang senantiasa kamu kerjakan. Tafsir nomor 799. Kewajiban kita hanya menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Syukur apabila mereka menerimanya. Tetapi jika kita telah berusaha sebaik-baiknya, mereka masih tidak mau juga melepaskan diri dari kebiasaan buruk mereka, maka penolakan mereka terhadap kebenaran itu tidak akan merugikan kita. Dalam keadaan bagaimanapun, kita tidak boleh mengkompromikan asas-asas kita guna menarik orang lain kepada jalan pikiran kita. Hal demikian akan sama seperti membinasakan kita sendiri untuk menyelamatkan jiwa orang lain, dan itu sungguh akan merupakan jual beli yang buruk sekali. Ya ayyuhallazina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut. Ahadakumul mautu hina wasiyati isnani zawa adlim minkum au akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardh
fil ardi fa'asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'dis salati fayuqsimani billahi inirtabtum la nashtari bihi samanan walau kana dha qurba wala naktum syahadatallahi inna idzal laminal asimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, maka waktu berwasiat hendaklah ditetapkan dua orang laki-laki yang adil dari antaramu, atau dua orang lain yang bukan dari antara kamu. Jika kamu sedang bepergian di muka bumi, lalu kamu ditimpa musibah kematian, tahanlah kedua saksi itu sesudah sholat untuk memberikan kesaksian. Dan jika kamu meragukan kesaksiannya, maka hendaklah keduanya bersumpah dengan nama Allah dengan berkata, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah kami ini, walaupun ia yang untuknya kami beri persaksian itu dari kaum kerabat kami, dan kami tidak akan menyembunyikan kesaksian yang diperintahkan oleh Allah. Sesungguhnya jika demikian, niscaya kami termasuk orang-orang yang berdosa. Tafsir nomor 800. Menurut riwayat, ada peristiwa pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi penjelasan mengenai ayat ini dan kedua ayat berikutnya. Seorang muslim yang meninggal di tempat yang jauh dari kampung halamannya telah mengamanatkan barang-barangnya kepada dua orang Kristen bersaudara, Tamim dari dan Adi. Sebelum ia meninggal dunia, ia minta kepada mereka agar menyerahkan barang-barang itu kepada ahli warisnya di Madinah. Seterima barang-barang itu, ahli warisnya mendapatkan bahwa satu mangkok perak telah hilang. Atas kejadian itu, kedua orang tersebut dipanggil untuk diminta keterangan tentang hilangnya mangkok itu. Tetapi mereka bersumpah bahwa mereka tidak tahu menahu tentang itu. Beberapa lama kemudian, ahli waris almarhum pada suatu ketika melihat mangkok tersebut ada di tangan beberapa orang di Mekah yang mengatakan kepada mereka bahwa mangkok itu telah dijual kepada mereka oleh kedua orang yang kepadanya almarhum telah mengamanatkan bendanya. Atas itu kedua orang tersebut dipanggil lagi, dan di hadapan mereka ahli mangkok itu milik mereka, oleh karena itu diserahkanlah kepada mereka. Tafsir nomor 801. Salat itu sebaiknya salat asar, sebab selepas sholat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kedua saksi yang dimaksud di atas dan yang diyakini telah mencuri mangkok perak itu. Waktunya sesudah sholat telah dipilih dengan pertimbangan agar di situ diresapi ketakwaan dan membuat pikiran mereka cenderung kepada kejujuran. Jika saksi-saksi itu bukan orang Islam, maka mereka dapat dipanggil untuk bersumpah selepas sholat mereka sendiri, agar suasana hikmat pada saat itu dapat membuat mereka cenderung untuk membuat pernyataan yang benar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah asanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.